Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore semuanya ya. Untuk kesempatan video kali ini, saya membuat mineral di mode Yodia Capricorn. Dan ini adalah energi di bulan Desember 2021. Dan sebelum saya mulai bacaan saya ini bisa resonate ataupun tidak resonate, itu tergantung energi kamu masing-masing. Karena ini mineral umum energi semua orang. Dan jika menurut kamu bacaan saya ini tidak cocok dengan kamu, berarti ini bukan energi kamu, anggap aja ini sebagai hiburan karena ini hanya sebatas prediksi. Oke, langsung saya mulai general reading dari dia Capricorn kali ini ya. Dari beberapa Capricorn saat ini kalau kita mengalami situasi yang mungkin kurang menyenangkan ya, yang sedang kamu alami, dan mungkin yang dari beberapa Capricorn kamu justru merasa putus asa, lelah atas apa yang sedang kamu alami, atas apa yang sudah kamu dapatkan saat ini. Nah, tetapi ini adalah sebuah proses yang memang harus kamu jalani. Ini adalah tantangan yang harus kamu lalui. Jangan sampai apa yang kamu alami saat ini, apa yang kamu dapatkan saat ini membuat kamu menyerah, membuat kamu patah semangat, membuat kamu berhenti di tengah jalan. Jangan sampai, karena ini adalah tantangan yang harus kamu jalani, yang harus kamu lalui. Karena di depan sana ada sebuah kesempatan yang akan kamu dapatkan. Kesempatan itu, kesempatan yang harus kamu dapatkan, karena kesempatan itu memang layak untuk kamu. Tetapi jika kamu berhenti, jika kamu menyerah saat ini, maka tidak akan ada kesempatan lagi yang akan kamu dapatkan. Ya, meskipun berat, meskipun sulit apa yang kamu jalani hari ini, saat ini adalah sebuah proses yang harus kamu jalani. Kamu harus tetap semangat, jangan sampai semangat ini membuat kamu menyerah ya, karena di balik semua itu ada sebuah kesempatan yang menunggu kamu, yang harus kamu dapatkan ya. Dan di sini ada sebuah kartu juga, ada sebuah kartu the dead dan juga four of cups. Ini adalah sebuah kartu yang bermakna positif menurut saya ya. Karena apa? Karena adanya sebuah perubahan kehidupan. Perubahan apa yang kamu dapatkan hari ini yang akan menjadi lebih baik untuk kedepannya. Jadi mungkin jika kamu menang hari ini, saat ini kamu mendapatkan sesuatu hal yang tidak sesuai dengan keinginan kamu, ataupun hasilnya ini kurang menurut kamu. Tetapi untuk kedepannya, apa yang kamu dapatkan ini akan lebih baik dari saat ini. Kebahagiaan yang akan kamu dapatkan untuk kedepannya ini adalah suatu hal yang lebih baik dari saat ini. Jadi kamu tetap semangat meskipun berat, meskipun sulit yang kamu hadapi saat ini. Nah, dan apa ya, berarti ini adalah suatu perubahan yang akan kamu dapatkan. Jadi ini adalah sebuah penentu apa yang kamu dapatkan untuk kedepannya. Saat ini kamu menyerah, maka kesempatan tidak akan kamu dapatkan. Jika saat ini kamu tetap bersemangat, saat ini kamu tetap berjalan, saat ini kamu tetap berusaha untuk melalui tantangan-tantangan kamu, maka akan banyak kesempatan yang akan kamu dapatkan, Capricorn. Jadi jangan kamu sia-siakan, jangan kamu biarkan kesempatan yang sudah menunggu kamu itu lewat begitu saja ya. Dan di sini ada kartu Five of Wands. Five of Wands di mana adalah sebuah kartu
adanya sebuah kabar, kan? Akan ada sebuah kabar yang akan datang kepada kamu, Capricorn. Nah, ya. Tetapi ini yang saya rasakan adalah kabar yang bermakna positif. Nah, semoga kabar yang datang kepada kamu ini adalah kabar yang benar-benar bermakna positif, kabar baik, kabar yang akan membawa kebahagiaan untuk kamu. Ya, selagi kamu yakin, selagi kamu pantang menyerah, tetap semangat untuk melalui tantangan-tantangan yang dihadapkan kepada kamu. Yakinlah, akan banyak hal, banyak kesempatan yang akan kamu dapatkan, dan kamu akan berubah menjadi lebih bahagia dari saat ini, Capricorn. King of Pentacles, di mana kamu harus bisa bijak. Kamu harus bisa bijak. Bijak dalam memandang sesuatu, bijak dalam memandang sesuatu. Ya, seperti halnya sedikit contoh, kamu harus bisa bijak. Bijak dalam menilai, memandang apapun yang sudah kamu dapatkan, apapun yang sudah kamu terima saat ini. Kamu harus bisa bijak. Mungkin dari beberapa Capricorn, kamu sedang mengalami situasi kegagalan. Kamu mendapatkan kegagalan untuk saat ini. Nah, kamu harus bisa bijak bahwa kegagalan yang kamu dapatkan itu adalah sebuah proses yang mengharuskan kamu untuk menjadi lebih baik, dan berarti ada sesuatu yang harus kamu perbaiki. Sehingga apa? Sehingga kamu mendapatkan suatu kegagalan. Berarti ini ada sebuah kesalahan yang harus kamu perbaiki. Kamu harus bisa belajar. Kamu harus bisa mencari kesalahan kamu sehingga kamu bisa mendapatkan suatu kegagalan. Jika kamu sudah menemukan hal itu, nah yang pastinya untuk kedepannya kamu tidak akan mau mengulangi hal yang sama, karena kamu pun tidak akan mau kegagalan itu terulang kembali. Nah, maka sangat penting untuk kamu mengoreksi diri, mengoreksi tentang kekurangan atau beberapa kesalahan yang sehingga membuat kamu mendapatkan suatu kegagalan. Nah, ini agak sebuah contoh kecil, ya, sebuah contoh kecil yang semoga bisa membuat kamu menjadi jauh lebih baik untuk kedepannya. Oke, Capricorn. Dan di sini juga ada sebuah kartu King, apa ya? King of Cups. Banyaknya hal yang memang sedang kamu alami, banyaknya ujian, banyaknya tantangan yang memang sedang kamu alami saat ini. Ya, ini mengharuskan kamu, memang harus kamu bisa tetap bersemangat. Ya, ini yang saya rasakan dari beberapa Capricorn. Memang apa ya? Kamu sedang mengalami situasi yang mungkin kurang menyenangkan, ya situasinya. Tetapi ini memang harus kamu jalani. Dan ini memang harus kamu lalui, Capricorn. Ya, tetaplah semangat, jangan pernah putus asa. Yakinlah, apapun yang kamu alami saat ini akan berubah menjadi lebih baik dan akan menjadikan kamu menjadi lebih bahagia untuk kedepannya. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk kamu. Selalulah bijak dalam menerima setiap informasi. Jangan lupa tersenyum untuk hari ini. Semoga kita semua selalu bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.